Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul layli 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lizawil albab wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, saya belum menyampaikan di sini tentang perbedaan zikir dan doa dan menempatkan zikir pada tempatnya. Kapan kita harus berzikir dengan mengucapkan kalimat Masya Allah? Kapan kita harus mengucapkan Subhanallah? Kapan kita harus mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah? Itu anzili zikr manazilaha. Yuk kita tempatkan zikir pada tempatnya. Kalau selama ini terkejut astagfirullah juga, ngelihat sesuatu yang indah astagfirullah juga, maka itu tentu kurang tepat. Kita belajar hari ini agak sulit sedikit, enggak apa-apa, diingat-ingat saja supaya kita bisa melakukan zikir pada tempatnya. Tapi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya awali dengan perbedaan niat zikir dan doa ya. Untuk niat bulan lalu sudah saya sampaikan kalau enggak salah. Kita review sebentar perbedaan niat zikir dan doa. Pernah dengar ketiga kata ini? Pernah dengar kata-kata niat? Pernah zikir? Pernah doa? Pernah ya. Jadi ini kajian agak sulit sedikit, enggak apa-apa. Kita coba belajar sebentar ya. Untuk niat itu sudah sering, sudah gampang. Saya review bentar kajian kita sebelumnya tentang niat. Jadi begini Bu, niat itu hanya untuk Allah. Jadi niat itu gak boleh banyak, niat itu cuma satu aja. Lillahi. Contoh, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat wajib atasku lillahi. Sengaja aku puasa sunnah Daud, makan sahur lillahi. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi. Niat itu cuma satu, tidak ada yang lain. Terus ustazah, ada orang yang baca Quran, tapi dia baca Quran itu untuk supaya anaknya sembuh. Dengan baca Quran itu supaya dapatlah pahala orang tuanya. Dengan baca Quran itu supaya dilapangkan rezekinya, supaya tenang hatinya. Itu bukan niat, itu namanya wasilah. Jadi niatnya tetap untuk Allah, wasilahnya bisa macam-macam. Wasilah itu adalah kita berdoa untuk kebaikan kita saat kita melakukan ibadah.
Contoh, ya Allah ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya, lapanglah rezeki suami saya. Itu wasilah. Niatnya tetap untuk Allah. Nah, jadi ibu-ibu, kita harus jelas bedanya. Karena ada juga orang yang melarang, tidak boleh baca Quran supaya sehat, tidak boleh baca Quran biar rezeki lancar. Boleh, tapi itu wasilah. Niatnya tetap untuk Allah. Ya Allah ya Tuhan, saya wakaf Quran. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tua saya. Boleh, tapi niatnya tetap untuk Allah. Itu namanya wasilah. Sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Lalu kita berpuasa, siang harinya kita berdoa, ya Allah saya berpuasa, dengan puasa ini sehatlah saya. Itu bukan niat, itu wasilah. Yaitu niat untuk Allah, wasilah itu bisa macam-macam. Dan wasilah itu bisa kita lakukan pada ibadah sunnah. Misalnya ibu ketulangan, masuk tulang. Ibu kan baca solawat, gitu ya. Baca solawat, apa ibu katakan? Ya Allah, dengan solawat ini, sembuhlah ketulangan saya ini. Solawatnya tetap untuk Allah, tapi wasilahnya untuk mengangkat tulang. Itu boleh. Apa namanya? Wasilah. Wasilah itu adalah kita berdoa atas kebaikan kita. Kalau niat itu hanya untuk Allah saja. Ya, itu wasilah. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini, sehatlah kaki saya, sehatlah lutut saya. Itu wasilah. Niat baca Yasinnya tetap untuk Allah. Tapi boleh enggak kita berwasilah untuk kepentingan dunia kita? Menurut hadis Sahih Bukhari Muslim itu enggak ada masalah. Tapi karena kan salah satu doa mustajab adalah doa saat kita berbuat baik. Maka saat kita baca Yasin itu doa kita mustajab, saat kita sedekah itu doa kita mustajab. Jadi niat hanya untuk Allah. Niat majelis taklim untuk Allah. Enggak boleh niat majelis taklim karena ustadznya mantap. Ah, nanti kalau ganti ustadznya enggak mau lagi ibu datang majelis taklim. Iya kan? Ibu kenapa majelis taklim? Oh, saya hadir majelis taklim untuk menuntut ilmu Allah. Enggak bisa, nanti ketika ibu enggak ngerti ceramah ustadznya, ibu enggak mau lagi datang. Kenapa ibu tak mau datang? Enggak ngerti ceramah ustadznya dan lain ujung lain pangkal. Ah, misalnya gitu kan? Ah, jadi niatnya tetap untuk Allah. Jadi silakan ibu-ibu sedekah, silakan ibu-ibu ibadah, boleh untuk ibadah sunnah dia boleh diwasilahkan. Apa namanya? Wasilahkan. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini sehatlah badan saya. Gitu. Clear? Nah, jadi pastikan setiap apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk Allah. Dan tidak boleh lebih dari itu, hanya untuk Allah. Nah, itu beda dengan zikir. Kalau zikir itu beda. Kalau niat melakukan sesuatu untuk Allah, kalau zikir itu adalah mengingat Allah. Nah, zikir itu ada dalil yang mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Kalau niat itu untuk Allah, kalau melakukan sesuatu karena Allah, kalau zikir itu adalah mengingat Allah. Apapun dalam kehidupan ini kita mesti mengingat Allah. Makanya sebelum saya sampaikan tentang zikir pada tempatnya, saya jelaskan dulu. Beribadah itu harus ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita lihat Allah. Tapi karena kita tidak lihat Allah, maka yakin Allah melihat kita. Sehingga orang-orang yang beriman, dia takut berbuat dosa. Orang-orang yang beriman, dia takut berbuat maksiat. Orang-orang yang beriman, dia takut berbuat jahat. Karena dia ingat Allah terus. Dia zikir terus. Zikir itu bisa bil lisan, bisa bil hal. Zikir itu luas. Zikir itu mengingat Allah dan merasa dipantau oleh Allah, itu juga zikir. Ya. Nah, untuk zikir ini, belum saya sampaikan di sini, saya juga enggak menyangka. Saya belum sampaikan di sini, zikir itu mesti ada tempatnya. Usahakan zikir itu pada tempatnya. Kapan kita mengucapkan Allahu Akbar? Kapan kita mengucapkan Subhanallah? Kapan kita mengucapkan La haula wa la quwata illa billah? Kapan kita mengucapkan La ilaha illallah? Itu mesti jelas.
Sekarang kita belajar bagaimana menempatkan zikir pada tempatnya. Saya usahakan untuk runut biar ibu-ibu lebih bisa memahaminya. Kita mulai ya. Yang pertama adalah kita mengingat Allah berzikir. Apapun yang kita lihat, kita dengar, usahakan kita berzikir. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu itu indah, misalnya seperti gunung yang sangat indah, samudra yang sangat indah, pelangi yang indah, hujan batu yang kita lucu, yang suka kita melihat hujan itu, kemudian kita nengok samudra yang luas gitu ya, atau anak baru lahir tahu-tahu udah lebat rambutnya gitu ya. Nah, itu kita melihat sesuatu yang indah, Bu. Tapi dia murni buatan Allah, Bu. Dia tidak bercampur dengan tangan manusia, Bu. Dia murni, Bu, buatan Allah. Maka kita zikirnya ketika melihat itu adalah dengan mengucapkan Subhanallah, bukan. Masya Allah, bukan. Nah, jadi kalau sesuatu yang indah, itu murni buatan Allah. Kan itu gak ada campur tangan manusia, toh? Itu laut, samudra, pelangi, langit, bulan. Oke? Nah, ucapnya adalah Allahu Akbar. Karena dia murni, Bu, buatan Allah, Bu. Jadi kalau kita menengok sesuatu yang indah, dia murni buatan Allah, tidak bercampur dengan campur tangan manusia, itu ucapnya Allahu Akbar. Salah? Salah, enggak juga, kurang tepat aja. Tapi Ibu tidak berdosa kok. Enggak apa-apa, ya kurang tepat aja. Ya makanya kita belajar ya kan. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun, ya kan. Dulu kita enggak tahu, sekarang kita ubahlah. Ya kan? Jadi kalau kita melihat sesuatu yang indah, tetapi keindahan itu murni buatan Allah, ucapnya Allahu Akbar. Clear? Nah sekarang, melihat sesuatu yang indah, tapi keindahan itu sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Misalnya lihat sawah, itu kan manusia yang buat juga. Lihat baju cantik, jilbab cantik, ngelihat orang yang gemuk tahu-tahu kurus, ngelihat orang cantik, mungkin dia berpakai bedak, ngelihat orang wangi, ngelihat tas cantik, ngelihat baju cantik, ya ngelihat masjid cantik, hotel indah, yang ngelihat helikopter mantap, nengok pesawat jet cantik gitu ya. Nah, ucapnya adalah baru Masya Allah. Jadi Masya Allah itu sesuatu yang diciptakan ya, kehendak Allah lah artinya kan. Tapi dia sudah dicampur dengan tangan manusia. Itu baru Masya Allah. Tahu bedanya dah? Dah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga. Kalau kita menengok sesuatu yang buruk, tak baik, tapi kita cuman ngelihat aja, dia buruk, kita cuma nengok, kita nggak kena, kita nggak melakukan, kita nggak kena, kita cuma nengok sesuatu itu buruk, tapi kita cuma lihat aja, ngelihat orang bertengkar, ngelihat orang kejebak macet, kita dari atas rumah, ngelihat berita misalnya orang ketabrak, ngelihat orang bertengkar suami istri, ngelihat orang masuk parit, terjelungkang. Ucapnya? Kita cuma lihat doang. Kalau cuma ngelihat doang, innalillahi ya. Kita lo cuma ngelihat doang, kita ucapnya Subhanallah. Tapi untuk sesuatu yang buruk, Subhanallah. Itu adalah kita mensucikan Allah. Apapun yang terjadi, Allah tetap maha suci. Subhanallah, apapun yang terjadi, Allah tetap maha suci. Orang bertengkar, orang tuh yang bertengkar, Allah tetap maha suci. Ada orang macet, ya itu macet karena manusia. Allah tetap maha suci. Ya Subhanallah, maha suci Allah. Jadi Subhanallah itu dinisbatkan kepada hal-hal yang buruk. Tapi kita cuma lihat aja ya, kita enggak jadi korban.
kita tidak kena dan tidak melakukan. Sekarang yang keempat. Boleh. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Boleh. Ya, supaya kita enggak terjadi ngelihat orang bertengkar, subhanallah, na'udzubillah. Subhanallah, a'udzubillahi min zalik. Ya, aku berlindung kepada Allah dari itu yang kita lihat tuh. Nengok suami pulang robek-robek bajunya. Subhanallah. Oh, bukan astagfirullah. Ya, biasanya astagfirullah. Ya, jadi subhanallah. Nengok anak pulang tahu-tahu sudah penuh dengan lumpur, terjulungkang dalam parit. Tulah, tulah, enggak gitu ya. Subhanallah. Dah. Suka terbalik-balik? Selama ini terbalik-balik? Iya, enggak apa-apa. Kan udah lewat. Nah, sekarang kan kita belajar. Nah, diingat-ingat. Sebenarnya enggak dosa ibu salah. Enggak. Subhanallah itu betul itu. Ada orang. Ada yang protes. Astagfirullah itu kalau kita salah. Kan kita enggak ngapa-ngapain. Itu udah betul itu. Dah, contoh lagi. Karena orang menganggap subhanallah itu mirip-mirip sama masya Allah, padahal dia kebalikan. Sekarang kalau kita, tadi kan kalau kita lihat doang, itu kan subhanallah. Sekarang kita jadi korban bu. Kita kena. Contoh, kita yang kemacetan, kita yang terjelungkang, kita yang terjatuh, kita yang terkejut, kita yang kena misalnya minyak panas, lagi masak kena minyak panas. Nah, kita yang kena, kalau kita yang kena, kita ucapnya. Ucapnya adalah, la haula wa la quwata illa billah. Karena kita korban. Pokoknya kalau kita korban, kita terkejut, barang jatuh. La haula wa la quwata illa billah. Kita didorong orang. La haula wala quwata illa billah. Kita terjulungkang. La haula wala quwata illa billah. Artinya tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Mati lampu? Astagfirullah, enggak. Astagfirullah. Ya kita yang terzalimi. Lampu mati, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Bingung? Kita yang ngalamin, kita kena, kita korban. La hadibuli, la haula wala quwata illa billah. Misalnya dapat kabar, woi kamu digosipin lo, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Astagfirullah, belum. Ya. Artinya tidak berdosa sih, cuma belum tepat aja. Oke, coba kita ulang dari awal sebelum kita lanjutkan, nanti bingung. Ya, nomor satu dulu. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, bagus, tapi murni buatan Allah. Iya kan? Misalnya ngelihat gunung, ngelihat hujan, ngelihat langit luas, ngelihat matahari yang indah, ngelihat bulan yang mantep. Dia itu bagus sih, cantik sih, luar biasa. Tapi tidak ada andil manusia di situ. Dia murni buatan Allah. Allahu Akbar. Kalau melihat sesuatu yang cantik, lalu kemudian yang cantik itu udah dibuat oleh manusia. Ngelihat tas cantik, mukena cantik, orang cantik, orang dari gemuk ke kurus, ya, orang tersenyum. Ngelihat tas cantik, mukena cantik, masjid cantik, kue cantik, masya Allah. Sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah.
Masya Allah. Senyum, senyum kan udah ada andil dia, dia yang senyum. Ibu senyum, saya bilang Masya Allah. Enggak, senyum itu perbuatan dia. Nah, oke. Sekarang melihat sesuatu yang buruk, ngelihat orang bertengkar, ngelihat orang kecelakaan, ngelihat orang terjulungkang, terjatuh, macet, cuma nengok doang kita enggak kena. Subhanallah. Maha suci Allah. Boleh? Nauzubillahi min zalik. Boleh. Nah, kemudian yang keempat, sekarang kita yang kena. Nomor satu tadi kita cuma nengok. Nomor empat kita yang kena, kita yang macet, kita yang terkejut, kita yang pokoknya kita yang kena lah. Kita yang kena minyak panas, ya. Kita ucapnya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau terjatuh blek, la haula wala quwata illa. Lampu mati, la haula wala quwata illa billah. Kan kita kena. Petir berbunyi, dor, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya kalau udah biasa dia otomatis keluar. Otomatis ya kalau udah. Selama ini saya udah latah, astagfirullahalazim. Selama ini enggak apa-apa. Toh dia enggak salah kok. Kan zikir dia enggak salah. Cuman alangkah lebih baiknya kita tempatkan pada tempatnya. Zikir kan enggak dosa. Ya walaupun enggak tepat. Oke? Jadi nanti kalau seandainya kita udah terbiasa kita langsung itu. Kaget la haula wala quwata illa billah. Terkejut la haula wala quwata illa billah. Ya, melihat orang yang menghujat kita la haula wala quwata illa billah, ya. Kalau perasaan enggak enak, bisa la haula wala quwata illa billah, bisa. Ya, kita korban, kita enggak nyaman, kita enggak enak. La haula wala quwata illa billah. Petir kan ibu terkejut kan? Ada yang ragu sebelum saya lanjut? Lanjut? Udah paham? Oke, sekarang kalau kita yang pelaku, tadi kalau kita nengok doang, subhanallah. Kalau kita kena, la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita yang melakukan, kita yang membuat orang terjatuh, kita yang mendorong orang terjulungkang, kita yang membuat orang jatuh handphone, kita yang membuat orang macet. Kita yang, pokoknya kita yang melakukan. Baru astaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Jadi misalnya nih, ada orang yang nyenggol saya. Coba ibu jawab. Orang nyenggol saya. Orang yang menyenggol saya omongnya apa? Saya, astaghfirullah kan. Saya yang disenggol ngomongnya apa? Saya yang disenggol. La haula wala quwata illa billah. Ibu nengok saya disenggol. Ibu ucapnya? Subhanallah. Nggak astagfirullah, astagfirullah semua. Nah. Iya. Astagfirullah. Tapi istighfar itu sih sebenarnya dia berlaku umum. Atau misalnya kita ketawa gitu ya. Berlebihan, misalnya astagfirullah, astagfirullah. Ya, ketawa itu pastikan ketawa kita itu bukan ketawa pada candaan yang tidak ada faedah. Ya, misalnya nih kita ngelihat orang jalan miring-miring terus kita tatapan, kita ketawa. Itu istighfar langsung. Astagfirullah. Oke. Okay.
kan di dalam hati. Tapi kalau ibu ngomong, weh, pincang dia, ibu harus minta maaf, gosip jadinya. Keburukan yang masih di dalam hati tidak menjadi dosa. Kebaikan masih di dalam hati tidak jadi dikerjakan, dapat satu pahala. Ulang lagi. Keburukan kalau masih dalam hati tidak berdosa. Misalnya kita pengen marah tapi kita tahan nih dalam hati, kita gak jadi dosa. Kalau ngomong menyakiti hati orang, menyakitinya itu berdosa. Berdosa. Kalau tidak diucapkan dia tidak tahu, gak apa-apa. Makanya kata orang kita kan, baik di dalam manih keluar. Sakit hati kita di dalam, keluarnya itu tetap harus baik-baik. Kesel kita sama orang, ya janganlah gitulah, kayak gitu sama aku lah. Janganlah kayak gitu. Tapi kesel nih di dalam, keluarnya tetap baik. Karena kalau kita kasarin dia, dia tersinggung, maka kita berdosa. Gosip, tatapan mata, gosip. Itu gosip. Gosip. Mengangguk aja gosip. Suatu ketika ada orang kan sering aku cerita, ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bulat, padat, hidup lagi. Lalu Aisyah merasa orang ini lucu. Apa kata Aisyah? Unzur ya Muhammad, innahu mudahi. Tengok Muhammad tuh ada orang lucu betul. Apa kata Muhammad? Jangan kau ngomong kayak gitu Aisyah. Apa pula salahnya? Kan betul dia lucu. Aisyah protes lah. Apa pula salahnya? Memang betul kok dia lucu. Apa kata Rasulullah? Kau ceritakan saudaramu walaupun betul, tapi kan dia gak suka dibilang lucu. Mana menceritakan orang yang dia tidak suka diceritakan tuh gosip. Lalu Aisyah nanya, terus apa batasannya? Qalat na'am, engkau mengangguk saja itu udah gosip. Jadi kalau ada teman ibu ngajak ibu bergosip, terus ibu ngangguk, oh gitu ya. Oh, astagfirullahalazim. Oh, gitu ya. Itu gosip. Kalau ibu diam itu pergi menjauh lebih baik. Tapi alangkah baiknya ibu sebutkan kebaikan orang yang dia gosipkan. Tidak apa-apa. Itu supaya kita tidak kena dosa ghibah. Jadi ada beberapa cara menghindarkan dosa ghibah. Satu, pergi. Kedua, diam. Tapi diam ini gak bagus. Karena mendiamkan kesalahan berarti melakukan yang salah. Bagusnya ibu, tengoklah Tuhan semenjak ganti suami, dia makin sombong aja. Tapi dia kemarin baik loh, dia begini-begini gitu. Dibantah dengan menyebutkan kebaikannya. Tak iya tanda tuh. Enggak, maksudnya kalau dia nanti tetap protes, aku aja gak tahu. Aku kenal sama dia udah 3 tahun, memang jahat dia. Yang penting dengan ibu menyebutkan kebaikan orang itu, ibu udah lepas tuh dari ghibah. Ibu udah gak kena dosa lagi walaupun dia protes sama ibu. Jadi kalau digibahin ucapnya, kalau digibahin, la haula wala quwata illa billah. Kau nengok orang yang berghibah, subhanallah, kalian nih kalau ghibah semangat betul kalian ya. Udah ketawa dia tuh. Saya kalau ketemu dengan orang ghibah kayak gitu aja saya. Subhanallah, semangat mentereng hilang antuk kalau udah gosip ya. Ha, iya juga ya usah jaya enak soalnya. Gitu kan. Oke gitu kan. Oke? Nah, udah sampai astagfirullah, astagfirullah itu adalah kita mohon ampun kepada Allah. Sekarang, kapan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Adalah kalau kita kehilangan sesuatu atau kematian makhluk. Misalnya nih, binatang mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Melihat orang meninggal,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu itu kembali kepada Allah, dari Allah. Nah, itu bisa pakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama. Orang beda agama meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke? Paham nih? Dah, sebelum saya lanjut, nanti doa. Kalau kita dipuji orang, kita baca apa? Ini lain lagi nanti. Nah, sekarang saya tanya dulu. Coba jawab. Kenceng-kenceng suaranya. Kalau kita menengok kue, kue itu rasanya enak dan modelnya mantap. Ucapnya? Masih subhanallah. Apa? Ma apa? Soba masyaallah. Kita makan kue. Kita makan kue, kue yang cantik tadi. Kan kita ucapnya masyaallah, betul? Rupanya pas makan tercekek kita. Kok subhanallah. Rupanya la haula wala quwata illa billah. Karena kita tercekek. Ya. Lalu makan kita sama kawan, makan bakso. Tercekek kawan nih. Kita ucapnya? Subhanallah. Pening? Pening. Iya. Kalau orang yang kena, kita cuma ngelihat doang, subhanallah. Kan orang yang tadi kita bilang masya Allah, tahu-tahu terjatuhlah kue itu sama tangan kita. Ucapnya? Terbalik-baliklah. Terjatuh kue itu karena kita. Ucapnya apa? Ah, betul. Astagfirullah. Nggak, apapun kesalahan kita. Kan jatuh kue itu karena kita. Astagfirullah. Ya, pelajari benar-benar. Besok 2 minggu lagi tanya satu-satu. Enggak ya. Langsung tak datang ya. Siap. Nah, ini yang penting-penting aja ya, zikir ya. Ini zikir semua nih. Kalau ada orang yang menyampaikan titipan salam orang kepada kita, pernah kejadian? Misalnya nih, ibu bilang ke saya, Ustazah, ada yang titip salam nih sama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Atau dia bilangnya assalamualaikum gitu ya. Kita jawabnya apa? Selamanya apa? Jawaban yang lebih tepat itu adalah alaiki wa alaihas salam. Untuk engkau dan untuk dia keselamatan. Jadi kita doakan dua. Alaiki wa alaihas salam. Alaiki wa alaihas salam. Ya, sinnya tasdik. Alaiki wa alaihas salam. Alaiki wa alaihas salam. Ya. Alaiki wa alaihas salam. Iya. Alaiki wa alaihas salam. Oke, udah? Kita ulang. Catat, catat, udah?
ibu menitipkan salam orang lain kepada saya. Ustazah, ada yang titip salam sama ustazah. Alaiki wa alaihas salam. Untuk ibu dan untuk orang itu keselamatan. Alaiki wa alaihas salam. Jawabannya ini ya? Ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang tadi doa kalau dipuji. Ibu kan sering nih dipuji orang nih. Itu ya, siap-siap ya, dihafal ya. Dah, misalnya nih ada orang yang bilang sama ibu, ih cantik ya barangnya, ih cantik ya tasnya, ibu makin lama makin sehat aja ya, ibu kok makin lama makin manis aja, ibu jangan merendah bu. Kalau ibu merendah, nanti ibu berarti tidak mengakui nikmat Allah, bu. Misalnya ada orang yang bilang sama saya, Ustazah, kok Ustazah makin lama makin muda aja ya? Dadah, udah mau mati lagi nih. Ustazah, kok makin lama Ustazah makin oke aja? Ah, nyindir kau ya. Jangan. Atau Ustazah, kok makin lama makin pintar aja? Slebeu. Jangan. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang mau memuji kita, jangan kita rendahkan diri kita. Jadi Islam itu ausatuha. Ya, jadi kalau ada yang udah di atas, jangan merendah-rendah. Berarti tidak mengakui nikmat Allah. Kalau kita di bawah, kemudian jangan... Kalau di bawah jangan meninggi, kalau di atas jangan terlalu merendah ya. Bentar ya ibu-ibu ya, sebentar ya. Ada kendala sedikit, bentar ya. Bentar ya bu, ini saya nih harus selesai, bentar aja. Oke, udah ya, jadi... Kayak gitu ya. Jadi kalau ibu dipuji, ibu ucapnya apa? Alhamdulillah. Nah, ada doa paling mantap kalau dipuji. Apa doa paling mantap kalau dipuji? Doanya adalah Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Nanti kita hafal. Artinya, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke, saya ulang ya. Jadi gini nanti nih. Jadi kalau ada yang muji saya, Nel, kamu makin lama makin oke aja ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih oke lagi dibanding apa yang dia katakan. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Coba semua kita hafal ya. Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Ja'alni. Ja'alni. Lagi. Ja'alni. Lagi. Ja'alni. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni. Lagi. Lagi. Khairum mimma. Khairum mimma. Lagi. Khairum mimma. Lagi. Khairum mimma. Lagi. Khairum mimma. Allahumma ja'alni khairum mimma. Allahumma ja'alni khairum mimma. Ya zunnun. Ya zunnun. Ya zunnun. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Gitu. Khay, bukan ghay. Khay. Khay. Allahumma ja'alni, ya Allah, ja'alni, jadikan aku. Ya kan? Khairun, lebih baik. Mimma dari apa? Ya zunnun yang dia katakan. Gitu. Khairum. Khairum mimma ya zunnun. Ya. Khairum mimma ya zunnun.
Ya, jadi kau dipuji, eh cantik ya tasnya ya. Nah. Jangan gitu. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Semua, 1, 2, 3. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Gitulah, dapat ilmunya diamalkan biar kita makin oke. Ya, diucapkan boleh dalam hati boleh. Misalnya dijawab, bu, makin lama makin sehat aja ya. Allahumma ja'alni khair mimma yazunnun. Apa tuh? Ah, itu doa kalau dipuji bestoy. Catatkan akulah. Nah, kan dapat dakwah. Awam uji tausiah dia. Ya, itu ya. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Alaiki wa alaihassalam. Atas kamu dan atas dia keselamatan. Jadi kalau karena dia nitip salam kepada kita, maka kita kan doakan juga orang itu kan. Alaiki wa alaihassalam. Untuk engkau dan untuk dia keselamatan. Ah, gitu ya. Terakhir, banyak kali nanti materinya pening kepala. Okay, dikit-dikit aja. Kalau kita menengok orang lain berbuat, orang lain sakit. Misalnya ibu lagi jenguk kawan sakit. Ya, ibu ucapnya apa? Kawan sakit ibu ucapnya? Capek juga yo. Dalam boleh kau doa. Kalau ada orang sakit, ibu ucapnya adalah syafakillah. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki, syafakallah. Laki-laki syafakallah. Kalau perempuan, syafakillah, kesembuhan Allah untuk engkau. Pakai ha ujungnya. Hah? Alaiki wa alaihassalam. Ya. Kalau alaika yang bantu nitip salam itu perempuan laki-laki. Alaiki wa alaihassalam. Itu sesama perempuan. Ya, kita bahas yang perempuan aja dulu. Kalau saya tumpuk jadi ilmu nahu nanti. Kalau dia laki-laki, alaiki wa alaihi salam. Kau yang nyampaikan laki-laki, alaika wa alaihi salam. Panjang nanti. Jadi kita pelan-pelan dulu. Nanti pelan-pelan minggu depan kita, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan. Intinya kita yang menyampaikan perempuan, yang disampaikan adalah, yang menyampaikan adalah perempuan. Ah? Ya, satu orang. Alaiki wa alaihi salam. Kalau jazakillah, jazakillah, coba jazakillah. Ibu kalau orang berbuat baik sama ibu, ibu kan suka ngomong makasih ya. Itu boleh aja. Cuman kalau ibu mau, ibu tambah jazakillah. Ki-nya itu adalah untuk perempuan ya. Misalnya ibu berbuat baik, jazakillah khairan. Maka balasan Allah lah lebih baik untuk engkau. Jadi itu isinya doa kalau jazakillah. Ya, jazakillah khairan. Ya, jazakillah khairan. Boleh jazakillah khairan kathiran. Pening ya. Coba ya. Kalau jazakillah artinya Allah balas kebaikan engkau. Oke. Okay? Kalau jazakillah khairan, Allah balas kebaikan engkau dengan yang lebih baik lagi. Kathiran dan lebih banyak. Kalau ibu mau, boleh ibu pakai jazakunallah khairan katsir. Allah balas semua kebaikan kita. Jadi saya yang mengucapkan dapat, ibu juga dapat kebaikan. Jazakunallah. Syukran itu sama kayak makasih. Bagusnya jazakillah tadi, Allah membalas kebaikan engkau. Kita langsung tembak atas. Allah balas kebaikan engkau. Langsung tembak. Kalau syukran itu makasih.
setelah syukuran afwan. Kalau jazakillah juga afwan, sama-sama artinya. Ya. Kalau ramai, jazakumullah. Yang sering saya gunakan, jazakunallah. Jadi kita juga dapat. Ya Allah balas kebaikan kita semua. Misalnya gitu, kalau mau. Apalagi yang ragu? Yang mana? Kalau jazakillah khairan kasir, dia perempuan. Kalau jazakallah, dia laki-laki. Kalau rame-rame, jazakumullah. Jazakunallah. Kita juga dapat itu. Oke, kita telepon orang, oke, jazakunallah ya. Maksudnya kita juga dapat. Allah balas, balas juga kebaikan kita gitu. Kunna. Kalau non muslim mengucapkan salam kepada kita, ucapannya adalah wa alaikum. Udah itu aja. Karena pada masa Rasulullah banyak kaum non muslim yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, tapi ada salah satu di antara mereka yang mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan menghilangkan lamnya. Kan assalamualaikum ya Rasulullah, kan gitu kan ya. Nah, tapi dia hilangkan lamnya. Jadinya assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum itu celakalah engkau ya Rasulullah. Jadi lamnya dia hilangkan. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah. Lamnya dia hilangkan. Maka Rasul jawab wa'alaikum. Maka itu menjadi syariat. Kalau ada non-muslim yang berkata kepada kita, maka kita cukup jawab wa'alaikum saja. Assalamualaikum, kata kan? Waalaikum, kata kita. Kalau apa bedakah dengan kum? Wa'alaika itu satu orang. Wa'alaikum itu ramai orang. Tapi yang bilang sama kita kan cuma satu orang, Ustazah. Kum di situ termasuk untuk para malaikat, para makhluk Allah yang lain. Kayak masuk ke rumah tapi rumahnya kosong. Cukup assalamualaikum kan? Nanti yang jawab adalah para malaikat dan makhluk Allah yang lain. Nah, kemudian kata assalamualaikum. Kalau K berarti satu orang doang. Assalamualaikum ya ahlil. Tapi kalau untuk keziarah ke kuburan, boleh ucapkan assalamualaikum. Tapi jangan tunggu dia jawab. Langsung masuk. Gitu. Oke. Jadi gini, Bu. Bentar ya, saya mau jelaskan ini, bentar ya, bahasa sederhananya gini. Gini. Bu Betty misalnya bilang sama saya, berbuat baik sama saya. Saya bilang jazakumullah ya, Bu. Harusnya kan jazakillah. Ya, jazakillah. Allah balas Ibu ya. Tapi saya jawab kayak gini boleh nih. Jazakumullah ya Bu, boleh. Itu tanda lebih hormat. Itu antum. Satu orang saya anggap ramai orang. Sama dengan saya manggil aku dengan diri saya kami. Kami begini kami kan lebih hormat, betul? Jadi tidak mengakukan. Jadi boleh aja saya jawab ketika Bu Betty berbuat baik sama saya. Saya lebih tepatnya, lebih bagusnya jazakumullah udah. Nggak usah pikir-pikir jazakillah. Nggak usah pikir-pikir jazakallah. Laki-laki, perempuan, sedikit ramai, langsung aja jazakumullah. Boleh lebih bagus itu. Itu jadi lebih bagus itu. Karena kum itu lebih hormat. Jadi orang yang paham, kita ucapkan jazakillah. Gue perempuan loh. Iya, gue perempuan loh, kata dia. Jadi kalau ibu mau lebih oke, gitu ya. Mau lebih oke, mau lebih hormat, jazakumullah aja. Itu satu orang perempuan, satu orang laki-laki, rame orang itu bisa. Kalau kita mau juga jazakumullah. Di atasnya lagi berarti ya. Ya kita kena. Ya. Kalau kumullah kan untuk dia doang. Satu sisi. Ya. Ya. Jadi sebenarnya enggak usah pusing-pusing.
Jazakumullah aja untuk semuanya udah bisa. Saya dalam, kalau orang Arab, ini sekedar bahasa Arab karena kita udah mau tutup ya. Saya memanggil Bu Betty itu anti, artinya kamu. Tapi kalau saya mau lebih hormat, saya pakai antum. Antum tuh lebih hormat. Walaupun beliau sendiri, antum tuh rame kayak jazakumullah. Itu lebih hormat. Maka sering kan dengar Ustaz ceramah, antum kalau begini-begini, antum itu lebih hormat. Bisa laki-laki, bisa perempuan, enggak ada masalah. Antum itu sebenarnya untuk rame kalian, tapi untuk satu orang pakai antum lebih hormat. Pakai ana boleh lah. Kayak gitu. Jadi daripada pusing-pusing, pakai jazakumullah saja. Sama dengan ada yang nanya gini, Ustazah, doa untuk melembutkan hati orang kan? Nanti pelan-pelan aja ya, dipelajari. Allahumma layyin li qalbahu. Kalau suami ibu marah-marah, ibu bisa doa. Allahumma ya Allah layyin li, lunakkan untukku qalbahu, hatinya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, Allahumma layyin li qalbaha. Bingung kita. Ujung-ujungnya lebih bagus hum aja semuanya. Laki-laki, perempuan rame, hum lebih bagus. Allahumma layyin li qalbahum. Selesai dah semua tuh. Mau dia anak, mau dia orang tua, mau dia mantan, mau dia tetangga, haters. Itu supaya melunakkan hati orang. Allahumma layyin. Ya Allah layyin. Layyin lunakkan. Li untukku qalbahum, hatinya. Kalau ada ibu anaknya keras hati, suami keras hati, tetangga keras hati, layyin li qalbahum. Layyin tu lunak, lembut. Allahumma layyin li, layyin li qalbahum. Hum aja lah. Pada susah-susah pula qalbahum, qalbaha, qalbahum, qalbahum. Itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, bisa untuk rame. Ya. Ya, Allahumma ya Allah layyin li, lunakkan untukku qalbahum, hatinya. Enggak disebutkan namanya. Oh, enggak perlu, enggak perlu. Iya, enggak perlu. Misalnya ibu ada yang suami keras, anak melawan, keras hati, pening ibu ya. Ibu habis sholat baca aja tuh 3 kali ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya kan? Lunakkan hati orang. Li? Li tuh. Coba ya. Allahumma, Allahumma ya Allah. Layyin lunakkan. Li untukku. Li itu untukku. Qalbahum hatinya gitu. Bukan, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Bukan, boleh juga. Allahumma ya Allah lunakkan hatinya untukku, itu judul lagu itu. Ya, jadi intinya adalah lunakkan untukku hatinya. Allahumma ya Allah layyin. Li-nya jangan lupa. Allahumma ya Allah layyin. Li, layin li ini untuk kita, ya kan? Linya qalbahum, lunakkan untukku hatinya. Ya. Hah? Qalbahum apa qalbahum? Pakai mim, qalbahum, qalbahum, layin li qalbahum. Dah. Tuh kalau ada anak keras, lagi berantem ribut keras ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ah itu dihafal-hafal lah. Iya. Layyin li qalbahu. Ya dari kata-kata qalbu. Boleh. Ibu misalnya lagi takut nih ngomong sama suami kan. Kayaknya dia bakal marah nih gitu kan. Maka ibu langsung aja Allahumma layyin li qalbahu, lalu ngomong. Itu melunakkan hati orang untuk kita. Oke? Okay? Clear? Hah? Rabbish rohli itu beda. Rabbish rohli itu supaya lancar kita ngomong di depan, supaya lancar kita mempengaruhi orang, supaya lancar kita wawancara.
kita ngajar ngadi, kita ceramah. Kalau kita membaca itu untuk mendapatkan suatu proyek, boleh ya? Boleh. Boleh. Untuk kita mau presentasi, kita marketing nih. Kita mau mempresentasi, baca itu. Rabbi syurahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wayasili amri. Mudahkan untukku urusanku. Kan kita urusan tuh. Ya kan? Wahlul uqdatam min lisani. Lepaskan kekakuan lidahku. Biar kita kan marketing nih, kita pengen lidah kita enggak kaku. Ya, mau presentasi proyek atau mau ngajar atau mau ceramah, lepaskan kekakuan lidahku atau mau jualan. Min lisani yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Intinya orang bisa memenangkan proyek itu pan ngomong. Kalau orang ngerti orang beli, kalau orang enggak ngerti orang tak beli. Kan gitu kan? Entah ibu mau wawancara, entah ibu mau jualan, intinya adalah orang ngerti aja, orang beli. Orang enggak ngerti orang enggak beli. Makanya itu dibaca. Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wayasirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka ngerti apa yang ku cakap ini. Ha, itulah. Saya mau ceramah kan baca itu, tapi dalam hati kan. Supaya ibu ngerti apa yang saya cakap ini. Supaya ibu ngerti apa yang mau saya bilang ini. Lepaskanlah kekakuan lidah ini. Ha, kayak gitu. Oke? Banyak kali pening pula kepala nanti. Itu dihafal dulu ya. Demikian. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Ya, langsung tutup silakan. Iya, ya, tutup lagi. Tadi dibuka, jangan ditutup, nanti lalai juga. Iya. Semoga apa yang disampaikan sama Ustazah kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi pertanyaan sama Ustazah? Jadi ini ya, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dihafal aja pelan-pelan di rumah ya. Dihafal aja pelan-pelan. Oke, teman-teman, thank you ya yang sudah nemenin aku.